Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala al-khairil bariyah. Wa ala alihi wa sahbihi zawin nubuzi zakiyah. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang kami muliakan pengurus Imam Besar Masjid Paripurna Darul Aman, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah pada hari ini. Dengan setiasa kita bersyukur kepada Allah, karena dengan rasa syukur itulah Allah akan menambah keberkahan nikmat dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ahli sufi mengatakan manusia itu seperti ikan di dalam air. Tengok bapak ikan dalam akuarium. Dia berjalan gelisah, tidak jelas arahnya. Ketika ikan gelisah tadi, temannya bertanya, "Wahai ikan, engkau kenapa gelisah?" Maka ikan tadi menjawab, "Wahai kawanku, tahukah engkau saya gelisah karena saya dalam keadaan haus. Saya haus." Maka ikan tadi terus berenang menghilangkan hausnya. Maka terbenturlah tengah malam dia dengan sebuah batu karang, dia merenung. "Apa kata ikan tadi, Pak? Kenapa saya haus padahal saya berada di dalam air?" Itulah kita manusia, kadang sibuk mencari jabatan halal haram. Padahal ketika kita menyangka jabatan yang akan membahagiakan kita, ternyata tidak. Kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita menyangka harta bisa membuat kita bahagia. Ketika harta kita dapatkan, kita seperti ikan yang kehausan. Maka dunia itu seperti meminum air laut. Semakin dia diminum, semakin kita haus. Maka barulah sadar ikan tadi, kenapa saya haus padahal saya berada di dalam air. Kenapa kita tidak bahagia padahal kita ada dalam naungan Allah? Kenapa itu yang tidak kita cari? Apa puncak kebahagiaan itu? Merasa keberkahan Allah datang dalam kehidupan kita. Makanya Rasul mengatakan sebuah hadis dari Anas bin Malik, "Thalathun muhlikat." Ada tiga yang membuat seseorang itu binasa. Hati-hati kita dengan yang tiga ini. Yang pertama, syekhun muta', kikir yang diperturutkan. Apa contoh kikir yang diperturutkan? Kita berniat impak 500 ribu ke masjid, uangnya sudah ada. Besok ada keperluan anak, cabut 100 lagi. Kan 500 banyak, 400 saja cukup. Diperturutkan terus kikir tadi, besok paket habis, beli lagi, tinggal 300. Besok rokok habis, padahal impak sudah kita sediakan. Ambil lagi 100, tinggal 200. Akhirnya apa? Impak kita habis karena kikir yang kita perturutkan. Makanya mungkin sering kita dengar ayat wailul likulli humazatin lumaza. Celakalah orang-orang yang mengumpat. Allazi jama'a malan wa 'addada. Siapa itu? Orang-orang yang mengumpulkan hartanya wa 'addada. Kemudian dia kalkulasikan. Investasi mana lagi yang akan saya beli? Tanah mana lagi yang akan saya tambah? Rumah mana lagi yang akan saya perbaiki? Mobil merek apa lagi yang akan saya beli? Wa'addadah, mereka kalkulasikan. Hitung-hitung duit yang masuk. Sementara, sudahkah kita bangun rumah Allah? Atau tetangga yang di samping kita yang susah, sudahkah kita beri makan? Kenapa mereka seperti itu? Ayah sabu anna malahu
akhlada. Hafal kita ayatnya. Ayahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira mereka akan hidupnya lama, akhlada, bahkan kekal. Dikira umur itu panjang. Ada 20 tahun lagi saya harus banyak uang. Ketika menyangka umur itu panjang, sibuklah kita dengan harta kita. Mereka mengira umur itu panjang. Makanya wajar Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah, wal tanzur. Siapkan. Bersiaplah Anda, kata Allah. Nafsun, diri Anda, ma qaddamat lighad, untuk hari esok. Ghadin itu maknanya esok. Para ahli tafsir mengatakan makna ghadin di sini mati. Allah gambarkan mati itu esok. Artinya apa? Hidup itu sangat singkat. Betul ya Pak ya? Hidup itu singkat. Kita tidak tahu kapan dia datang. Itu yang pertama. Maka janganlah kikir dalam kehidupan ini. Yang kedua, apalagi yang membinasakan kita? Hawa'un muttabi'. Hawa nafsu yang diikuti. Allah ciptakan Adam, ada akal, ada nafsu. Allah tanya akal, hai akal, siapa engkau? Akal menjawab, ana abdu khalaqtani. Aku adalah hambamu, engkau yang menciptakan aku. Kemudian nafsu ditanya lagi, wahai nafsu, siapa engkau? Maka nafsu menjawab, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Diazab oleh Allah, keluarkan lagi, hai nafsu, siapa engkau? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Ditanya lagi, hai nafsu, siapa engkau? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Jadi kan jangan pernah kita mengatakan saya, semuanya saya. Itu karena saya masjid itu karena saya. Sehingga membanggakan diri sendiri. Wajar ahli sufi mengatakan, wujuduka zanbun. Ketika engkau menganggap dirimu itu ada jasa dalam kehidupan ini, maka itu dosa bagi kamu. Tiga, Pak. Ingat pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Ya bunayya innannas ala thalatha. Wahai anakku, manusia dibagi oleh Allah tiga. Thulutsun lillah, sepertiga milik Allah. Thulutsun liddud, sepertiga milik tanah. Thulutsun linafsik, sepertiga milik dirimu. Rupanya yang duduk di masjid hari ini termasuk saya. Tiga bagiannya. Sepertiga Allah, sepertiga tanah, cuma sepertiga milik kita. Lantas anaknya bertanya, wahai ayah, ma huwa lillah, apa yang untuk Allah? Maka Luqman menjawab, wahai anakku, fa amma huwa lillah ruhaka. Wahai anakku, mutlak milik Allah adalah ruh kamu. Ruh, Pak, nyawa. Karena itulah kita hidup. Maka ketika nyawa itu dipanggil oleh Allah, ucapan kita apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ruh datang dari Allah, kembali kepada Allah. Bukan punya kita. Yang kedua, wahai ayah, apa yang untuk ulat? Maka Luqman menjawab, wahai anakku, fa amma huwa liddud fa bi jismik. Adapun yang untuk ulat dan cacing tanah, jasad kasarmu yang gagah duduk hari ini. Ketika ruh dicabut oleh Allah, jasad tergeletak, dimandikan, dikapankan, disolatkan, diantar beramai-ramai ke kuburan. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, jasad yang bangga dengan mobil Fortuner hancur menjadi rizki ulat dan cacing tanah, bukan milik kita. Tanah, Pak. Ingat asal kita. Kalau ingat kita asal kita, insya Allah sombong itu hilang. Tanah diinjak orang. Semua kotoran masuk ke tanah. Ketika orang memakai jabatan yang bagus, pangkat yang tinggi, asalnya mana? Tanah. Untuk apa kita sombong? Kita diinjak orang. Maka terakhir anaknya bertanya, wahai ayah, apa yang untuk kita? Ruh milik Allah mutlak. Jasad hancur menjadi rizki ulat dan cacing tanah. Fa'amma huwa li nafsik fa'amalak. Adapun satu-satunya milikmu adalah amal perbuatanmu. Wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Baik amal kita, insyaAllah baiklah kita kepada Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Tapi ketika amal kita penuh dengan dosa dan maksiat, ruh kembali kepada Allah, jasad hancur menjadi tanah,
amal kita yang akan menyengsarakan kita dalam kehidupan ini. Maka hindarkan mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir, apa yang membinasakan kita? I'jabul mar'i li nafsih, bangga terhadap diri sendiri. Kebanggaan tadi juga ada. Puncak amal itu dua, baru sampai kepada Allah. Ilmu satu, ikhlas satu. Ketika kita ikhlas, tengah malam bapak tahajud ikhlas, enggak ada yang menengok, enggak ada yang melihat, Allahu Akbar, kita enggak nengok, orang enggak nengok, tengah malam jam 2, ketika sujud terakhir kita salam, muncul ujub dalam diri kita, ya Allah, sayalah orang yang baik, sayalah orang yang banyak amal malam ini, hancur amalan kita. Kenapa? Ujub, bangga terhadap diri sendiri. Makanya Hasan Basri mengatakan, puncak dari kesolehan seseorang, ketika seseorang melangkah dari rumahnya, camkan dalam hati kita, setiap kita melihat orang, ingat, orang itu lebih baik dari kita. Jangan kita pernah berpikir kita lebih baik dari dia. Meskipun dia pemabuk, mana tahu nanti di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, masuk surga dia. Kita belum tahu. Maka camkan dalam hati kita, setiap orang yang kita lihat, bahwa dia lebih baik dari kita. Maka hindarkan yang tiga ini. Kikir, hawa nafsu yang diperuturi, jangan pernah kita bangga terhadap diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.